Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd. Para kader binaan Wahda Islamiyah Makassar, terkhususnya di marhala ta'rifiyah, alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui, Wahda Islamiyah Makassar mempunyai program kemilau Ramadan yang berupa tebar iftar, berbagi buka puasa dengan anak yatim, berbagi mushaf, dan juga bingkisan bagi para da'i dan murabbi dan lain sebagainya. Untuk itu, mari berpartisipasi. Kami mengajak kepada semua binaan berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Baik itu dengan berpartisipasi langsung dengan harta kita atau menjadi perantara bagi para donatur ataupun muhsinin untuk bisa menyalurkan hartanya dan menyalurkan bantuannya kepada program kita ini. Yang kedua, para binaan dan juga para nakib dan murabbi, mari kita kemudian bersama juga untuk mengumpulkan dana GDR, Gerakan Donasi Ramadan, yang memang menjadi kebiasaan kita di setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, yang insya Allah nanti dana-dana tersebut akan menjadi penyokong program-program dakwah, khususnya di dakwah Wahda Islamiyah Makassar. Nah, dua program kita ini, kemilau Ramadan dan juga GDR, bisa kita nanti salurkan lewat datang langsung di kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar atau dengannya lewat transfer di nomor rekening yang tertera pada flyer-flyer yang ada, atau juga nanti disalurkan langsung ketika regap dan juga buka puasa bersama. Jadi ya, nanti di tanggal 2 April hari Ahad akan kita adakan tergab dan juga buka puasa bersama bagi marhala ta'rifiyah ya. Tempatnya nanti insya Allah di Masjid At-Tarbiyah SMP SMA Islamiyah, yang insya Allah nanti akan di-share lokasinya di grup-grup yang ada. Oleh karena itu, mari datang bersama di tempat tersebut. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Fadlan Akbar Hafizahullah Ta'ala, dan juga nanti dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan juga bincang-bincang terkait dengan permasalahan tarbiyah dan juga pembinaan kita. Barakallahu fikum. Sampai jumpa nanti di tanggal 2. Mari kita bersemangat dan saling bekerja sama dalam kebaikan ini. Jangan sampai kita tertinggal dan terluput dari kesempatan pahala yang besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.